Now you're here again knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grey. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. Passenger seat. There's only so far I can ride in your dream. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your grey. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. Not backing down. Cause the future is now. Oke, sekarang kita masuk ke pintu gerbang dari Jambu Luwu Resort. Kita langsung disambut oleh pepohonan yang banyak, rindang guys. Tempatnya memang sangat masuk ke dalam, sehingga kita yang ingin mempunyai privasi, ingin merasakan tenangan, kenyamanan ada di sini. Dan karena ini adalah hotel bintang 5, pasti fasilitasnya juga akan mendukung. Ini lobby guys, lobby check in.
Oke guys, kita keliling, kita sekarang naik ke atas. Di atas ini areanya ada tempat, sebenarnya tempatnya breakfast, tapi juga ada ATV sama flying fox. Jadi kita naik ya guys. Begini ada kolam renang guys. Ini kolam renang yang ada di atas guys. Pemandangannya keren banget kalau bisa ngambil foto dari sini. Lihat itu, ada pemandangan gunung, keren. Ini ada kolam renang buat anak kecil. Ini juga besok. Ada kendaraan yang akan mengantarkan tamu ke kamar. Naik. Yuk guys, kita menuju kamar. Dan kita dapat pelayanan super guys. Kita diantarkan oleh pegawainya. Oh, ini tempatnya, lorongnya keren. Oke, kita masuk. Lorongnya besar. Ada ornamen. Keren. Wah, nggak dapat balkon di sebelah kono ya? Guys, ini kamarnya sangat luas banget. Oh, kita dapat kamar king size, king size. Ruangannya redup, oh, ada ornamen keren, gambar, AC, tidur, dapat meja, mejanya dikit kecil tapi. Oke, TV-nya dapat TV yang besar. Yang besar. Kita dapat pemanas, heater, mok, aqua 2 botol. Dapat ada kulkas juga di sini, guys. Tas, tempat sampah, gantungan baju ada. Ada deposit box juga. Dan kita lihat kamar mandinya. Ya, pintunya, jendelanya, sayang kita nggak dapat balkoni ya. Kalau ke arahnya sebenarnya harus dapat balkoni. Ini guys, di wastafelnya dapat cermin smart cermin ya. Dapat apa aja ini? Seperti biasa, shower cap, cotton bud, sama sampo dan sabun lengkap guys. Gelas buat berkumur. Kita cek kamar mandinya. Kamar mandinya sangat bersih banget guys. Ada showernya juga. Tempat mandinya dipisah. Untuk toilet ada sendiri. Lengkap, bersih. Ada apa namanya, tisu. Keren guys, lengkap banget. Guys, kali ini kita akan jalan-jalan, explore. Jangan buru kok. Sandung. Kita menuju ke area olahraga. Ini. Gunung. Suaranya angin. Oke. Okay.
Ini yang villa-villa ada sendiri, jadi semacam ya memang villa dengan banyak kamar. Suasananya benar-benar seperti di alam, guys. Di sini sangat dingin banget. Benar berdingin. Seperti di hutan, guys. Banyak pepohonan. Ayo. Sekarang kita mau ke area olahraga. Ini kita ada di area terbuka. Semacam apa ya, lapangan, ada taman bermainnya, playground. Kita playgroundnya, tapi saya kayaknya basah, jadi kayaknya becek kalau di sana. Ini mau main-main. Nah, ini dia gedung olahraganya, guys. Di sini adalah area sport. Nggak tahu kalau pagi ini sudah buka apa enggak. Kita lihat saja. Sayang sekali, guys, ternyata masih tutup. Kita masih terlalu pagi kayaknya. Di dalam sana ada lapangan tenis, lapangan basket, futsal, dan gym. Oke, guys, ini jalan lagi. Oh, ini tempat pendaratan Flying Fox. Bener, Flying Fox. Kemarau krimis. Oh, itu tempatnya gymnya. Lu lah kosong. Kita masih ada fokus. Supi lah. Supi lah. Gak ada orang. Oh, itu dia pemandangan Kota Batu. Gunung. Pemandangan gunung, guys. Lu ayo cepet balik, guys. Masa-masa sampah. Ah, cepet balik wis ki. Hujan. Ayo, ayo, ayo. Ini villanya. Kasih villa, guys. Villanya, guys. Hotel. Ayo aku tidur. Nih capek. Tapi lagi. Tas dari Sambulu ini ada lapangan basket. Basket. Ada lapangan tenis. Dua lapangan court. Ada pingpong. Ada badminton juga. Wah, ada badminton, guys. Terus lapangan futsal. Ini lapangan futsal. Mana bolanya ya? Enggak ada bolanya.